Ben, mana Pak Rigi? Alhamdulillah. Mana nih? Apa? Ya. Ustadz kita mana? Pak Mahfud. Pak Mahfud. Ya, mau nanya apa? Oh enggak, kalau persiapan sudah siapkan hari ini, tinggal putusan dari majelis, maka kita akan mendengarkan putusan itu. Tentu apapun hasilnya, kita akan menunggu di sana, dan saya kira saya dengan Pak Mahfud, orang yang sangat taat pada konstitusi, apapun pasti akan kita ikuti. Dan tentu saja tim hukum juga sudah menyiapkan itu, maka tugas kita hari ini adalah datang untuk mendengarkan putusannya. Oh tidak, kalau kita hari ini kan hanya mendengarkan saja. Semuanya diserahkan kepada majelis. Ya, yuk kita berangkat. Oke. Ya. Sebelum berangkat nih. Doa dulu. Kita mau baca doa dulu. Oh, ya. Doa. Aduh. Ini kan momen-momen yang kita tunggu ya. Momen yang sangat bersejarah buat bangsa ini. Kita menunggu putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat historis, ya, sangat bersejarah, dan kita punya optimisme untuk mendengarkan putusan yang progresif. Dalam konteks ini, tadi Pak Ganjar sudah mengatakan, apapun putusan MK, kita akan respect putusan MK. Kita akan jalankan. Tapi tidak ada salahnya kalau kita membacakan doa. Doa ini agak panjang, saya sudah lihat tadi malam doanya. Tapi buat saya penting ya, karena ini mengingatkan kita akan pentingnya MK dalam konstelasi hidup kita berbangsa dan bernegara. Momen-momen kebenaran ini penting, karena kita bisa bertanya pada diri kita, sejauh mana kita jujur terhadap diri kita, sejauh mana kita jujur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sejauh mana kita jujur terhadap konstitusi, sejauh mana kita jujur terhadap demokrasi. Nah inilah mungkin esensi yang kita ingin ya, sampaikan pada kesempatan ini. Pak Magdir ini Roy Saamnya TPN, Kiai Haji Magdir Ismail. Jadi ya, dia sebentar lagi akan kasih khotbah ya kan, di Masjid Istiqlal. Oke, ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya ingin kita berdoa menurut cara Islam. Tapi sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama baca Al-Fatihah terlebih dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha besar dan maha mengetahui, tidak ada henti-hentinya kami menyeru kebesaran namamu ya Tuhan. Tidak pula kami berhenti mengharapkan anugerah dari-Mu, ya Tuhan. Tidak pula pernah kami berhenti mensyukuri nikmat yang Engkau berikan, ya Tuhan. Seperti kami tidak pernah berhenti berdoa di siang hari dan malam hari dalam keadaan sepi dan damai dan ramai, agar Engkau mengabulkan doa kami, terutama berhubungan dengan ikhtiar kami mencari keadilan dan kebenaran dari bagi bangsa kami. Jadikanlah ikhtiar kami di Mahkamah Konstitusi ini sebagai amal dan kebaikan kami dalam pengabdian kami untuk bangsa ini. Berikan kekuatan dan keteguhan hati kepada kami dalam menegakkan kebenaran dan keadilan ini ya Tuhan. Lindungi kami dari segala bentuk pengaruh buruk, baik yang datang dari manusia atau yang datang dari setan yang secara abadi menjadi musuh kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Engkau yang bisa memberikan petunjuk kepada hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara kejahatan pemilihan umum yang dilakukan oleh sebagian orang yang beritikad buruk dalam mempertahankan kekuasaan untuk dirinya sendiri, kelompoknya, atau keluarganya. Terangkan pikiran dan bersihkan hati mereka ketika dalam memutus kejahatan pemilihan umum yang dilakukan oleh segelintir dari bangsa kami yang tamak dan meninggalkan hukum dan etika dalam menjalankan demokrasi. Jauhkan mereka dari sikap tamak terhadap kekuasaan. Jangan pula Engkau jadikan mereka sebagai orang-orang yang takut dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Bukakanlah pintu hati mereka bahwa tanggung jawab mereka bukan hanya kepada pemerintah atau kepada Mahkamah Agung atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat,
karena mereka dipilih dan mewakili ketiga lembaga itu. Tetapi mereka harus bertanggung jawab terhadap seluruh bangsa Indonesia sekarang dan masa yang akan datang, dan akhirnya akan bertanggung jawab terhadapmu di hari akhir, ya Allah. Terangkanlah pikiran dan bersihkan hati para hakim konstitusi dalam memutus kejahatan pemilihan umum ini. Karena bagi kami, Pilpres ini bukan hanya karena masalah kalah dan menang, tetapi adalah sebagai upaya memelihara akal budi dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Bukakanlah pintu hati dan pendengaran para hakim konstitusi untuk memahami bahwa Pilpres 2024 bukan untuk menegakkan kekuasaan yang hendak dibangun oleh tirani atau membangun dinasti, tetapi adalah upaya menegakkan demokrasi yang telah direbut dengan darah dan air mata bangsa ini. Tunjukkanlah kepada mereka, sekecil apapun kejahatan itu adalah tetap kejahatan, dan kejahatan itu selalu mendatangkan kemudaratan. Bukakanlah pintu hati mereka yang secara sengaja melakukan kesalahan untuk bertobat dari kejahatan yang telah mereka lakukan karena telah memutus perkara nomor 90 tahun 2023. Berikanlah terang kepada mereka bahwa demokrasi di negeri ini telah dibajak oleh orang-orang yang tidak pernah berbuat dalam melawan kesesatan dan kejahatan di bumi pertiwi ini. Lindungilah para hakim di Mahkamah Konstitusi dari sikap sesat dan pengaruh jahat dari orang-orang yang selalu bangga dengan kejahatan mereka. Teguhkanlah hati para hakim di Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan kebenaran meskipun pahit, seperti para sahabat pengadilan yang sudah menyampaikan pikiran dan pendapat mereka bahwa ada yang salah dalam pelaksanaan pemilihan presiden yang dilakukan tahun 2024 ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hati dan akal sehat sahabat-sahabat kami yang memihak kepada ketidakadilan dan menuntut mata. Baik, ini adalah tadi persiapan yang dilakukan oleh Ganjar Mahfud dan juga timnya yang akan berangkat sebentar lagi ke gedung Mahkamah Konstitusi. Tadi juga kita sudah memantau, nampaknya persiapan juga sudah terlihat di posko Timnas Amin.